Kita lanjut perjalanan ke Dukuh Embel. Di sana ada sentra peternakan domba sagup sama kelinci. Kali Kidang Pandan Sari, hari ini kita akan menuju ke peternakan domba sagup yang letaknya hanya 15 menit dari petilasan Trangulasi. Tentunya teman-teman dari Jeep Adventure masih setia dong temani perjalanan kita. Oke, ikuti Kakang Prabu terus ya. Let's go! Bukan gede-gede banget. Jantannya, wah gila, luar biasa banget. Ini domba ini kayak gini. Iya. Capricorn. Kamu kambing juga. Iya kan. Ini. Matanya gak kelihatan. Ini kamu matanya kemana? Kalau yang ini kan punya Merino, Pak. Sagu persilangan ya. Enggak, maksudnya karakternya lain daripada yang lain, coba. Dia enggak reaksi ya, enggak apa tuh, diem. Wah, seru banget kan perjalanan kita hari ini bersama Kakang Prabu. Gimana menurut kalian domba-domba di sini? Kalau menurut Mbak Min, domba di sini tuh gede banget. Setelah Mbak Min kepo ini sama Bapak Dirwanto selaku pengelola peternakan, ternyata domba di sini adalah domba hasil persilangan genetik beberapa bibit domba unggulan. Gimana nih? Kapan mau kesini kalian? Kita bareng-bareng ketemu di sini ya. Wih, ini bagus banget nih. Pak, ini kan emang bulunya dicukur sih, Mbak. Kalau nggak dicukur, gembel. Ini domba sagup hasil persilangan dari berbagai macam domba. Harganya tembus sampai 10 juta ya. Luar biasa sekali ini. Domba sagup Merino Texel. Dari Suffolk sama Texel keluarnya nggak bertanduk. Oh, berarti ini syarat gen masuknya Texel dong ya gitu. Oh. Sampai ke sagup berarti prosesnya lama ya? Itu bulunya ada totolnya, Mas. Ya, nggak putih. Ya. Jur gitu. Ini Suffolk. Terus di sini juga ada domba lokal. Kalau lokal kan kayak gini kecil. Iya. Nah, ini domba lokal. Cuma tetap perkembangan kita ngambil gen jantannya udah gitu mah. Iya. Maksudnya apa nanti anaknya seperti apa dia? Gitu. Ini anaknya ini. Mungkin ini kalau dari lokal kan diambil dia daya tahannya ya, sama tempat sini, kerakus makannya. Iya. Satu bulan segede ya, ini. Satu bulan lebih beberapa hari. Kalau nggak salah itu mau bulan Ramadan. Ramadan habis hampir
Ramadan akhir. Ramadan akhir ya, sebulan setengah lah ya. Sebulan setengah segede ini. Ya ini karena iya. Oh, berarti wah, tak terasa kita udah selesai di sini. Hari yang indah.